Yang kedua, Majlis dengan sukacita yang menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Habibi bin Datuk Tri Alamuddin, pengarah Mutamar Makmur Rapas Negeri Pulau Pinang kali ke-32 untuk menyampaikan ucapan aduan. Dipersilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Mulia saudara Musi Majlis Tasbul Perangkap Rupa Perangan Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang yang dihormati, yang berbahagia, saya ada Raja Hassan Razak selaku perasmi pada pagi ini yang juga merupakan pegawai PAS kepada Yang Menghormat Menteri Besar Kedah Perangkap jadi Ketua PAS Kawasan Pemilik Anwar, Yang Berhormat Datuk Ustaz Saleh bin Man selaku Suruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, Perangkap Timbalan Jadi Ketua Majlis Agama Islam Negeri yang akan menjadi Ketua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang pada masa nanti, insyaAllah. Bahagian Al-Fadhil Kanda Salman Yusni bin Hakidah Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Merangkap Exco dan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Muhammad Hakim bin Muhammad Nur pemerhati daripada Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia yang turut sama hadir meraihkan utama kita pada pagi ini, yang dihormati Saudara Kekanda Muhammad Nur bin Harun setiausaha pada Pemuda PAS Negeri, Tuan Haji yang berahmat Amjan Ketua PAS Kawasan Limun Tebal selaku Tuan Rumah, berbahagia Saudara Anwar Abdul Hamid pengurusi tetap pertama Dewan Pemuda PAS Negeri, tetamu-tetamu jemputan Saudara Andy bin Harun, sahabat-sahabat seluruh kepimpinan Exco Dewan Pemuda PAS Negeri, pimpinan Ketua Pemuda, pimpinan Dewan Pemuda PAS Kawasan-Kawasan, tugas-tugas jabatan amal serta tugas media dari Akbar dan Star yang turut hadir pada pagi ini, semua tuan-tuan para perwakilan pemerhati yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat diadakan Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang kali yang ke-32, yang mana pada asalnya kita putuskan untuk diadakan di sebelah pulau. Apabila dibincang seluruh perwakilan Pakatan Pulau bersetuju bersama-sama dengan Dewan Pemuda PAS Negeri untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan, kita nak uji kekuatan dan keupayaan kesediaan kawasan-kawasan dan dun yang akan kita bersanding, maka kita putuskan untuk kita adakan muktamar pada kali ini julung-julung kali di dalam kawasan Parlimen Limun Tebal, khususnya di dalam Dewan Perundangan Negeri Sungai Aceh. Dan dengan apa yang sahabat-sahabat lihat pada pagi ini, persiapan-persiapan yang dilakukan yang bermula seawal sejak semalam dan mesyuarat kita buat sejak lebih pada sebulan lalu sehingga boleh jadi seperti ini, kursi semua kursi baru, Limun Tebal sama kursi baru, meja pun meja baru. Kalau kursi ini kursi baru yang ada hari ini, maka kursi Dun Sungai Aceh nanti dua milik PAS insyaAllah. Dan daripada keupayaan yang kita buktikan pada pagi ini, maknanya memang jelas terbukti kepada kita Dewan Pemuda PAS Kawasan Limun Tebal bersama PAS Kawasan Limun Tebal sangat berupaya mempunyai jentera dan mempunyai cara untuk kita menang dalam Dun Sungai Aceh. Kita ambil balik daripada mereka yang kita pinjamkan kepada mereka sebelum ini. Takbir! Allah! Tuan-tuan, puan-puan, puan-puan tak ada, tuan-tuan saya, saudara yang telah menjadi kasih Allah sekalian,
Baiklah, dengan kuasa muktamar, saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, salah dan silap persiapan yang ada setakat ini yang mampu disediakan menipu yang terbaik. Dan bagi pihak dengan kuasa panitia muktamar, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada perasmi Tuan Haji Hassan Al-Azhar yang hari ini merupakan hari bekerja bagi Negeri Kedah, tapi beliau hadir untuk memberikan ucapan perasmian. Dan saya difahamkan beliau ada program jadual dan wakana dengan Menteri Besar Kedah terganggu, tapi diwakbankan program itu dan membawa program lain hadir ke sini. Barangkali kerana kabelnya minta pun kabel kuat, kabel menentu. Dan bagi pihak Dewan Undangan Pasal Negeri, kita saya juga daripada kuasa muktamar mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Datuk Saleh bin Man yang hari ini julung-julung kalinya setelah beberapa kali beliau berhalangan untuk hadir, hari ini beliau hadir memberikan sokongan kepada Dewan Pemuda Pasal Negeri. Bukan setakat hadir memberikan sokongan di muktamar, bahkan Yang Terhormat Datuk Saleh juga memberikan sokongan kepada usul carangan kita dalam media yang kita ajukan sebelum daripada ini. Ini menandakan kesatuan dan menandakan satu perjalanan yang baik bagi Dewan Pemuda Pasal Negeri Pulau Pinang untuk sama-sama merajui pada perubahan Pasal Negeri melangkah lebih jauh. Dan akhir kata daripada saya, selaku yang dilantik sebagai pembalap bagi muktamar pada kali ini, mudah-mudahan kita berbincang bermuktamar dengan baik. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Fadil Ustaz Afnan Hakimi bin Datuk Syed Azamuddin di atas ucapan aduan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sama-sama kita mendengar ucapan ucap tamu daripada Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang Fadil Ustaz Muhammad Husni bin Mahdiah. Majlis dengan segala hormatnya menyebut dan mempersidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala katsirin minal umam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabihi wa huwa afdalul qailin. Ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum fitjatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbatna 'ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Subhanallahi wal 'azim. Yang dihormati saudara pengacara majlis muktamar pada hari ini, saudara Ustaz Azbun, rangkap ketua serangan Dewan Pemuda Pasal Negeri, yang diraihkan yang berbahagia Fadil Ustaz Majasad bin Abdul Razak, laku berdekat kepada Menteri Besar di Kedah Darul Aman, juga merangkap yang ditempat kawasan Kulim Bandar Baru. Yang berbahagia Yang Berhormat Datuk Haji Saleh bin Man Sunjaya PAS Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia sahabat saya Saudara Muhammad Hakim bin Muhammad Nur selaku Esko Dewan Pemuda PAS Ustaz sebagai pemerhati bagi pihak Dewan Pemuda PAS Ustaz terutama Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang kali ini. Sama saya yang berbahagia Saudara Muhammad Nur bin Harun Syaukaha Perhubungan PAS Negeri, yang diraihkan Ayanda Haji Abdul Rahman
latihan pelepas kawasan tersebut. Yang berbahagia, Zarot dan Kapnet Amini, Karp, Tamar kali ini juga berangkat ke Setelah Dewan Pemuda PAS Negeri. Kepada seluruh pimpinan, seluruh SWSCO Dewan Pemuda PAS Negeri, seluruh jatah kuasa, panitia utama, para pengurusi tetap, imbalan pengurusi tetap, kepada seluruh tetamu-tetamu, baik dari kehormat, perwakilan, pemahatid, dan lupakan yang berbahagian kuasa yang amal, khususnya kepada muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tahun kali mahirah. Pada pagi ini, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Izin dari Allah dalam kuasa yang baik, dapat kita menjayakan utama Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang kali yang kita berdua. Maka insyaAllah perjalanan utama pada hari ini insyaAllah akan berjalan dengan baik dan dapat kita bermuhasabah dengan gerak kerja, dengan program-program yang telah kita buat untuk sesi ini. Maka insyaAllah dia akan memberi suntikan semangat kepada kita untuk kita meneruskan perjuangan, untuk kita menggerakkan aktiviti pemuda insyaAllah. Apatah lagi dalam persiapan kita untuk menghadapi jam umum yang ke-13 yang akan dihadapkan pada bila-bila masa sahaja. Wallahualam, caranya kita tak tahu. Ramai kawan-kawan tanya, termasuk sahabat-sahabat yang belajar di UAE, Gombol, Indonesia tertanya, secara pilihan raya, kita jawab wallahualam. Tunggu pilihan raya macam tunggu malam dari kota. Wallahualam, mungkin bulan ini, mungkin bulan Jun, mungkin bulan 9. Apa yang penting persiapan jentera kita, khasnya jentera pemuda insyaAllah. Kita bersiap dia menghadapi cahaya dan kita pastikan insyaAllah. Dan saja kita nak pertahankan negeri yang telah kita kuasai, bahkan insyaAllah kita nak memberi kekuatan untuk PAS di peringkat pusat baru untuk menguasai Putrajaya insyaAllah. Sama-sama perwakilan pemahati yang dirahmati Allah kita. Ayat yang saya baca di awal mukadimah tadi menjelaskan kepada kita bahawa di sana ada pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berani menyatakan kebenaran, yang berani berdiri di hadapan pemerintah, di hadapan kerajaan yang zalim, kerajaan yang kafir. Mereka dengan tegas menyatakan akidah perjuangan mereka, dengan tegas mereka menyatakan bahawa yang mereka sembah tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perkuatkan hati-hati mereka, Allah pererakan ikatan kufuah sama mereka. Ketika mana mereka berdiri di hadapan pemerintah yang zalim, mereka berkata, Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh. Tuhan kami adalah Tuhan yang mentadbir tujuh petala langit dan juga tujuh petala bumi. Maka perwakilan pemahati yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda-pemuda PAS adalah merupakan pemuda pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah. Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Dapat bersama-sama kita menggabungkan diri kita dalam perjuangan, dalam suatu perjuangan. Yang perjuangan ini kita warisi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perjuangan ini juga adalah merupakan perjuangan yang telah dilalui oleh seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam. Kemarilah pada hari ini, saya menyeru kepada diri saya dan mengajak seluruh perwakilan pemerhati untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai khairul ummah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan, yang Allah lahirkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Maka tanggungjawab kamu, tugas kamu adalah menyeru seluruh manusia supaya mereka melakukan perkara yang ma'ruf, dan tanggungjawab kami mencegah manusia daripada mereka melakukan kemungkaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kami beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanggungjawab kita. Mengajak seluruh masyarakat, menyeru seluruh masyarakat supaya mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mereka senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah. Supaya kita menyedarkan manusia, mereka senantiasa melakukan perkara yang baik, dan dalam perkara kita mencegah, kita menentang kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, hatta kemungkaran kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan. Maka pemuda pun dapat tidak gentar untuk kita berdiri menyatakan kezaliman mereka, dan kita bersedia untuk meruntuhkan sistem yang mereka bina yang tidak berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Moga-moga dengan usaha yang kita buat, moga-moga dengan kerja yang kita laksanakan dalam perjuangan ini, insyaAllah boleh menghindarkan diri kita daripada azab kepada Allah. Sememangnya perwakilan pemerhati yang berhormat, kita takut dengan azab kepada Allah SWT. Sebagai pemuda PAS, sebagai pemuda yang beriman, kita mestilah berjatuh, kita mestilah berhati-hati dengan azab kepada Allah SWT. Kita minta berlindung walayal fitlah. Dan di tanah dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, wahai pemuda-pemuda yang beriman, peliharalah diri kamu dan peliharalah seluruh ahli keluarga kamu daripada azab apabila Allah SWT. Kita takut kepada azab Allah. Kenapa kita takut kepada azab Allah? Kerana kita tak mampu menahan siksaan kepanasan apabila Allah. Dan dibandingkan dengan api di atas dunia ini, jauh lebih panas 70 kali ganda sebagaimana yang telah disebut dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seringan-ringan atas api neraka sebagaimana disebut oleh Nabi dalam hadisnya yang juga telah dimuatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Seringan-ringan atas api neraka Allah apabila dipakaikan kasut sepatu daripada neraka, maka mendidih otak kepala. Sebab itu kita minta perlindung. Dan di sana ada jalur-jalur yang akan dihubungkan oleh Allah dalam rangka Allah SWT yang dijadikan oleh Allah dalam surah Al-Muddathir. Ketika mana ahli-ahli, ketika mana penghuni-penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, apabila penghuni surga melihat bagaimana penghuni neraka diazab, disiksa oleh Allah SWT, lalu mereka bertanya, masalakakum fi saqar, kenapa kamu diheret, kenapa kamu dihumpat ke dalam neraka saqar? Lalu penghuni neraka menjawab, qalu lam nakun minal musallin. Mereka menjawab, kami diheret, kami dihumpat ke dalam neraka, dan adalah diakibatkan daripada kami tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Lam nakun minal musallin, kami tidak mendirikan sembahyang. Bermakna mereka tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya menyeru kepada pemuda, pemuda PAS, khususnya perwakilan pemerhati penari, untuk kita bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendirikan solat dan kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja memastikan diri kita, bahkan wajib kita memastikan seluruh ahli keluarga kita tidak dihukuman oleh Allah ke dalam rangka Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yang akan dihukuman oleh Allah, mereka menegaskan walam naqdus ayyul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan makan. Kami tidak bantu orang yang susah, yang memerlukan bantuan. Kami tidak tolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin, golongan yang fakir. InsyaAllah, beberapa kita pemuda yang berhati, hubungan kita dengan Allah kita bina, hubungan kita dengan masyarakat, kita ada jabatan amal insyaAllah yang akan melihat kesusahan di dalam masyarakat kita insyaAllah. Maka kepada mana kita mampu, kita turun untuk membantu mereka, memberi pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, membantu orang yang memerlukan bantuan. Moga-moga kita tidak diketirikan oleh Allah dari perkalangan calon-calon yang diumpat oleh Allah dan maka Allah SWT. Maka pemuda perwakilan yang dirahmati, untuk menghindarkan diri kita daripada kita diazab, daripada kita diazab oleh Allah SWT, menjauhkan diri kita daripada azab Allah SWT, maka marilah kita letakkan diri kita sebagai pemuda yang beriman dan pemuda yang bersedia untuk berjihad, untuk berjuang, berperang dengan Allah SWT dengan diri kita dan dengan apa-apa kita, moga-moga kita dijauhkan daripada azab akibat Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujibukum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu aku tunjuk, kata Allah, suatu bisnes, suatu perniagaan tijarah yang boleh menguntungkan kamu, yang boleh menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah Ta'ala memberi jalan kepada kita. Allah nak tunjuk kepada kita suatu perniagaan yang boleh menghindarkan diri kita, yang boleh menjauhkan diri kita dari azab yang pedih. Kalau kita bersedia, maka di sana ada dua syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih.
kamu beriman dengan Allah dan kamu beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah oleh Allah, kita beriman insyaallah. Kita beriman dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang pertama Al-Qur'an ada pada diri kita, dan syarat yang kedua Allah perintahkan wajahikum nabi nabi tidak diakwalikum wa akhusikum dalikum kabilakum ikut tak syarat kau wajib kamu berjuang berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda kamu dan dengan diri kamu sendiri yang terbaik jika sekiranya kamu benar-benar memahaminya, jika sekiranya kamu benar-benar mengetahui nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah dalam syurga Adnan kepada pejuang-pejuang Islam, kepada mujahid-mujahid, kepada pemuda-pemuda Islam yang bersedia mewakafkan diri mereka dan harta benda mereka bagi impak untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah dengan semangat ini insyaAllah kita menjadi pemuda pas, pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang berjihad, yang takut menghormati apa sahaja, asalkan kita diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita berdaya untuk kita mengembalikan segala khilafah yang telah dinasaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan Islam dan mendaulatkan syariat Allah di dalam sebuah negara yang benar-benar menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, sebagai tuntunan hidup. Oleh sebab itu, saya mengharapkan perwakilan pemuda-pemuda para pelopinan insyaAllah kita bangkit dengan semangat ini insyaAllah di atas keyakinan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemenangan kepada agama yudhirahu ala dini kullihi walau jami'an kullihi. Allah menjanjikan untuk Allah menzahirkan Islam, memenangkan agama walaupun dibenci oleh orang muslim. Maka kita perlu berusaha, kita perlu bekerja keras, kita perlu membantu parti kita insyaAllah di semua peringkat, sama di peringkat negeri, di peringkat kawasan-kawasan, NTD dan seumpamanya, untuk kita pastikan dari 13 benar-benar kita berjaya mengalahkan UMNO Barisan Nasional, menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dan kita nak cekokkan insyaAllah negara yang dalam pelaksanaan perintah Allah, negara berkebajikan yang seluruh rakyat, seluruh lansia masyarakat akan mengambil manfaat, akan mendapat manfaat dari pemimpin yang benar-benar adil, yang benar-benar terus, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa seperti itulah yang saya sampaikan pada pada pagi ini, untuk kita memberi ruang yang lebih untuk kita mendengar tauhid amanat yang disampaikan oleh ayah kita insyaAllah rasmi pada hari ini oleh Ustaz Kiasan bin Abdul Razak insyaAllah. Dan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terkuasa pertama yang telah bersungguh-sungguh untuk menjayakan program pada hari ini, pertama kita pada hari ini, dan segala kelemahan itu saya mohon maafkan kepada semua. Marilah sama-sama kita melawakan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, membesarkan Allah, bahkan dari membesarkan nama Allah, bahkan kita bersedia untuk kita membesarkan dan kita tegakkan insyaAllah di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.